Halo teman-teman, baik lagi channel gue Sumtek. Kita lanjut lagi Kapten Tsubasa Dream Team. Ternyata Dreamfest-nya bukan Salinas. Waduh, ini gue yakin banyak banget ini yang nggak duga teman-teman. Ya pasti semua orang mengira itu Salinas, termasuk gue, ya kan? Atau nggak Santana deh, gitu kan? Setidaknya Latinnya Dreamfest. Nah ternyata Radunga ini yang Dreamfest. Radunga ini tergolong pemain baru teman-teman untuk di game ini ya. Tapi gue jujur aja agak sedikit bingung teman-teman, apa urgensinya klub keluarin Radunga ya, DM, karena warnanya juga merah. Warnanya juga merah gitu loh. Kirain warna biru ya, pemain Latin siapa gitu ya. Ternyata warna merah. Ya yang jelas Dreamfest ini gue yakin gak sejelek Radunga biru teman-teman. Mungkin Radunga kali ini mungkin lebih bisa diandelin passing ya, dibanding yang biru ya. Oke, kita apa nih, kita lihat advance notification. Nanti tanggal 28, 2 hari lagi teman-teman, sebelum Dreamfest, H-1 Dreamfest itu debut transfer baru. Ini Misaki-nya kok kayak Misaki Super Sub ya? Apa jangan-jangan Misaki Super Sub ini? Sama Urabe Super Sub juga ya? Yang baru kayaknya si Saki nih teman-teman ya. Kalau apa namanya, kalau clue-nya dari gambar ini kelihatannya isi Sakinya juga super sub, karena dua-duanya ini super sub ya. Mungkin isinya pemain ini isinya pemain-pemain WY ya, Jepang WY teman-teman. Langsung level 10. Ya ini mungkin buat yang main Jepang ya, cocok teman-teman buat gacha step up. Tapi kalau saran gue sih mending ditunggu dulu sampai Dreamfest ya, mungkin bisa goyang sedikit, galau ya kan, antara mau gacha yang mana. Nah terus tanggal 28 juga lusa itu ditambahin skenario baru ya, skenario story ya. Ini WY Championship Part 3-2 ya. Bukannya harusnya udah selesai ya teman-teman ya, ini malah lanjut. Lanjutnya begini ya, gue juga bingung sih sama si klub sih. Tapi lumayan lah DB ya, lumayan lah 30 DB mah ada lah. Itu tambahan untuk gacha Dreamfest. Terus ini juga Black Ball. Ya biasanya tuh Black Ball murni ya teman-teman ya, kalau nggak salah ya. Apa ini yang mana nih? Iya nih kayaknya biasanya yang murni kan daily skenario, yang cuman Black Ball SSR sama SR. Ini kali ini ada spesifik ya, Isisaki, Misaki, Urabe. Oke, kita lihat Sawadanya teman-teman. Sawada, ini Sawada limited ya. Buat yang main Jepang merah, yang mungkin nggak punya Hyuga Junior Youth atau punyanya Sawada yang Junior Youth, ini pilihan teman-teman. Passingnya 8100, dribblenya 6500, shootnya kecil ya, interceptnya 5500, tekniknya 7500 ya. Ini kok belum HA nih, ini ada yang HA nya nih, ini yang HA nya nih. Oh ini udah HA ya, full power gacap ya, jadi baru mulai 30% teman-teman, langsung keisi full power, solid middle school, Toho Golden Duo, skill dribble, solid pass. Jadi kalau teman-teman dapat ini ya, saran gue dikasih skill passing yang S ya, dikasih skill passing yang S, AMDM, bumpy resistant, full power gacap lagi kalau menang 5%. Terus toughness type Japanese player plus
plus 2% tambah Yuga 5%. Wah, ini memang support doang nih ya. Toughness Yuga kali ini ya. Kalau Sawada yang hijau itu ngebus yang Hyuga hijau, ini yang apa namanya, yang merah kali ini ya. Nah, jadi mungkin cocok pilihan buat Hyuga 97 Hyuga apa tuh? Hyuga DF atau enggak Hyuga yang merah. Ya, yang jadul mungkin ya. Ini emblemnya juga emblem Hyuga nih kalau enggak salah. Iya ya. Emblem Hyuga kayaknya nih. Atau emblem itu ya. Yang DC ya, yang di shop. Oke, kita gacha teman-teman. Kita mana nih? Kita ketik ibunya buka dulu ya. Coin transfer. Wih, Hyuga-kun. Oh ya teman-teman, gue mau ngingetin lagi untuk yang namanya giveaway ya. Jadi video yang sebelumnya itu bukan video giveaway teman-teman ya. Jadi jangan salah tangkap ya teman-teman. Jadi untuk giveaway-nya nanti bakal ada video khusus sendiri ya untuk penjelasan giveaway-nya gimana, nanti ditunggu aja teman-teman informasinya. Ya doain cepet 5000 subscriber. Jangan lupa temennya yang belum di-share, di yang belum subscribe disuruh subscribe ya kan, biar makin cepet ke 5000. Ya rencananya memang buat akun solid plat Latin ya, tapi kita juga nggak tahu. Kalau memang dapatnya bukan Latin ya dapatnya yang ada aja. Yang jelas Dream Fest-nya pasti digacha buat nyari Latin Radunga. Dengar Radunga sebenarnya udah ada sih. Kayaknya sih yang di up itu pemain-pemain Latin juga sih. Tapi Latinnya udah keluar di sini ya. Ada Espada sama Dias ya. Gue juga bingung jadinya. Waduh, suram nih. Ini harus di-quit dulu. Kita buka yang tiket nih langsung multi. Biasa kalau multi wangi ya. Gue butuh Leo please klub, kasih gue Leo please Leo. Aduh nggak dapet juga cuy, emang nasibnya belum dapet Leo teman-teman ya. Gue ada sempat lihat di grup di Facebook ya. Gila, dapat Leo 4 biji. Gue jadi ngiler. Kalau bisa dibagi ya. Sial. Oke, last pull teman-teman. Ini PDB. Siapa tahu dapat siapa tuh? Ini nih, Ronaldo ya kan. Lumayan lah buat Latin merah ya kan. Ya elah. Suram. Habis sudah dari saya. Aduh. Ya kalau untuk Dream Fest gue belum tahu teman-teman di gacha apa enggak. Mungkin kalau gacha pun gachanya juga enggak banyak ya. Oke, segini aja videonya untuk kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.